Ya, baik, sebelum ibadah tutup hati, kita mulai. Kami akan kesempatan dulu untuk keluarga inti. Silakan bisa melaksanakan dulu di belakang istri almarhum. Untuk putra putrinya silakan bisa bisa dulu sebentar. Mama, maskernya nggak perlu, bisa dilepas kemana. Putra putrinya mau bisa persiapan. Baik, lihat ke depan, lihat ke kamera. Posisinya tetap nama putra putrinya. Mari kami persilakan bisa bergabung dulu. Ya, baik. Dipersilakan sekali lagi untuk pandangnya bersama-sama bisa mengarah ke kamera. Lihat di depan. Baik, posisinya tetap. Menantu, mohon untuk bisa bergabung dulu, langsung bisa menyesuaikan. Dan setelah ini untuk cucu-cucunya, mohon bisa bersabar dulu. Sebentar ya, cucunya di sini ya, bersabar dulu. Baik, dipersilakan sekali lagi untuk seluruh pandangan yang bersama-sama semuanya bisa mengarah ke kamera. Lihat ke depan. Baik, posisinya tetap seluruh cucu bersilakan. Ya, maskernya bisa langsung dilepas sebentar. Iya, baik. Lihat ke depan, lihat ke kamera.
Terima kasih untuk anak pertama bersama dengan mama ya, bisa foto berkeluarga dulu. Yang lainnya untuk anak nomor 2 dan nomor 3 silakan bisa bergeser dulu sebentar berkeluarga. Ya. Baik, maskernya bisa dilepas. Jadi sebentar. Iya, baik. Terima kasih. Anak selanjutnya, kami persilakan. Kanan kiri ya, mama posisinya di kiri. Baik, lihat ke kamera. Baik, terima kasih. Untuk anak selanjutnya bersama dengan keluarga kami persilakan. Dan saudara ini saya juga memberikan kesempatan untuk keluarga dari almarhum Hansan Hendrawan, kami memberikan kesempatan dari sahabat dulu. Sebelum nanti saya juga memberikan kesempatan untuk keluarga dari pihak istri. Ya, baik. Lihat ke kamera, lihat ke depan. Dan mama posisinya tetap keluarga dari almarhum Tante Hansen Hendrawan, kami persilakan. Langsung bisa dibagi ya, ada yang di sisi sebelah kiri maupun di sisi sebelah kanan dari istri almarhum. Dan kami mohon saat melaksanakan foto, mungkin kalau berkenan maskernya bisa dilepas sebentar. Ya, kami persilakan sekali lagi seluruh pandangannya bersama-sama semuanya bisa mengarah ke kamera. Cukup, baik. Terima kasih, dipersilakan untuk bisa kembali duduk dulu. Dan selanjutnya keluarga dari pihak istri, kami persilakan. Dan setelah ini saya juga memberikan kesempatan kepada setiap kerabat family maupun teman-teman dari almarhum yang berkenan untuk melaksanakan foto. Sekali lagi sebelum ibadah pada kesempatan siang hari ini kita mulai nantinya, ya, mohon maaf bila tidak berkenan, sekali lagi maskernya bisa dilepas sebentar. Baik, dipersilakan sebentar, masih ada kok, boleh bergabung dulu ya sekalian. Sisi sebelah kiri. Ya, baik. Sekali lagi kami persilakan untuk seluruh pandangan bersama-sama bisa mengarah ke kamera. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk bisa kembali duduk dulu. Dan selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada setiap kerabat family, teman-teman dari almarhum yang berkenan untuk melaksanakan foto. Kami mohon untuk kesediaan kita boleh bersama-sama mendekat maju ke depan, bisa mengambil posisi di sekeliling dari peti jenazah almarhum terkasih Bapak Hansen Hendrawan sebelum ibadah penutupan peti jenazah pada kesempatan siang hari ini kita mulai nantinya. Baik, teman-teman dari gereja, kami berikan kesempatan bisa foto dulu sebentar. Dan setelah ini kalau tidak ada lagi yang akan melaksanakan foto, ibadah akan segera kita mulai nantinya. Baik, teman-teman dari gereja, kami menuntut kesediaan ini boleh bergabung dulu bersama dengan keluarga. Baik, silakan bisa foto dulu. Baik, masih ada lagi teman-teman dari gereja, mohon bila mana masih ada, kami persilakan kesediaannya kita boleh mendekat dulu maju ke depan.
sisi sebelah kanan bisa dibagi. Mohon maaf kalau mau berkenan saat melaksanakan foto, mungkin maskernya bisa dilepas sebentar. Bisa lebih berapa tuh? Silakan sekali lagi seluruh pandangannya bersama-sama semuanya bisa mengarah ke kamera. Cukup, baik. Terima kasih. Dipersilakan untuk bisa kembali duduk dulu. Dan selanjutnya, teman-teman kantor dari almarhum Bapak Hansen Hendrawan, kami mohon untuk kesediaannya kita boleh melaksanakan foto dulu sebentar. Sekali lagi, sebelum ibadah tutup peti pada kesempatan siang hari ini kita mulai nantinya. Mari kami undang untuk teman-teman kantor dari beliau almarhum Bapak Hansen Hendrawan. Silakan semuanya bisa mengambil posisi mendekat di sekeliling dari di jenazah almarhum. Ya, baik. Seluruh pandangannya bersama-sama bisa mengarah ke kamera. Dan setelah ini teman-teman dari Dinamika, mohon untuk kita boleh maju ke depan dulu. Bersama-sama kami berikan kesempatan kita boleh melaksanakan foto dulu. Baik, terima kasih kami sampaikan untuk teman-teman kantor dari beliau almarhum Bapak Hansen Hendrawan. Kami persilakan bisa kembali duduk dulu. Kami persilakan untuk bisa kembali duduk dulu. Yang saudara dari almarhum tadi belum sempat foto ya, yang baru
Kami persilakan, mohon bisa menunggu dulu sebentar. Sekali lagi dipersilakan untuk seluruh pemandangnya bersama-sama bisa mengarah ke kamera. Baik, terima kasih. Dan kami persilakan untuk istri dari almarhum bisa kembali duduk dulu. Dan sebentar kita akan bersama-sama melaksanakan dari ibadah tutup peti. Terima kasih Bapak Ansel Hendrawan. Kami persilakan untuk setiap keluarga kami mengundang, baik itu istri, anak, menantu, cucu bisa menempati kursi yang telah dipersiapkan yang sudah menghadap ke peti jenazah dari beliau almarhum suami terkasih, bapak terkasih atau ibu tom terkasih. Dan kami juga mohon kesediaan dari bapak ibu saudara sekalian yang boleh hadir pada kesempatan siang hari ini, kita boleh bersama-sama mendukung di dalam jalannya ibadah tutup. Selamat siang bapak ibu saudara sekalian. Kita akan mulai upacara penutupan peti Bapak Ansel Hendrawan. Sebelumnya kita tundukkan kepala terlebih dahulu, minta Tuhan memimpin dan menguatkan seluruh keluarga. Kami datang kepadamu, Tuhan, Engkau Juru Selamat kami, Engkau Penolong kami, dan Engkau Kekuatan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel, menyertai kami dimanapun kami berada. Sebentar, kami akan mulai upacara penutupan peti Bapak Ansel Hendrawan. Kami undang Kau hadir bersama kami, menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Terima kasih Tuhan, kami mulai upacara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita pujikan pujian nomor 8, Dia telah pulang, pulang ke surga. Dia telah pulang, pulang ke surga. Dia telah pulang
Sejak hari Kamis tanggal 8 Desember dia sakit, lututnya nyeri, merasa demam, masuk ke rumah sakit sampai akhirnya dibawa ke Singapura, ke Malaysia, dan akhirnya kembali ke USADA. Saya akan mengikuti dari permulaan sakit pun berdoa kepada Tuhan. Tiap kali keadaan kritis berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tuhan pulihkan kembali. Berulang-ulang seperti demikian sampai hari Minggu sebelum meninggal malam, kurang lebih 9:30, saya pun menyerahkan kepada Tuhan Yesus untuk mendampingi, untuk membimbing, untuk berjalan menuju ke surga. Jadi saya pun menyerahkan bersama dengan Ibu Gembala juga dan keluarganya, kita menyerahkan ketika mengalami penderitaan, ya kan, sudah menumpah darah, sudah begitu rasanya aduh kasihan. Ya udah, akhirnya semuanya dengan berat hati pun, ya lebih enak Papa jalan sama Tuhan, lebih enak sama Tuhan, keadaannya jauh lebih baik, jauh lebih indah. Kita pujikan sekali lagi. Dia pulang ke surga, dia telah pulang ke Yesus. Di mana susah hilang di sana, dia telah pulang ke Yesus. Ketika almarhum Bapak Anton Hendrawan pulang ke surga, pulang ke Yesus, apa yang terjadi? Kita pujikan nomor yang ketiga. Di seberang sana air mata telah lenyap, di seberang sana damai kekal. Berang sana air mata telah lenyap, di selama-lamanya. Sekali lagi, di seberang sana air mata telah lenyap.
di seberang sana air mata telah lenyap. Di seberang sana damai kekal. Firman Tuhan, pujian ini mengingatkan kita bahwa di seberang sana, di surga, gak ada lagi air mata. Tuhan hapuskan, Tuhan gantikan dengan sukacita. Sebab itu pengharapan bagi kita yang di dalam Tuhan. Ketika kita masuk dalam kerajaan surga, betul-betul damai yang tidak bisa diceritakan. Sukacita meluap, bahagia yang sesungguhnya ketika kita ada di sana. Bab itu kematian bagi orang yang di dalam Tuhan adalah satu keuntungan. Bukan ketakutan, bukan kegelapan, tapi keuntungan. Bab itu yang masih hidup, yang kita ketika dalam dunia ini mengalami penderitaan, salib yang harus kita pikul, kita tetap sabar dalam segala perkara. Kita bunyikan nomor 4, sabar dalam susah sukaku. Sabar dalam susah sukaku, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar beriku sukarnya, ku rindu rumah Bapakku, di mana aku dapat senang. Sabar dalam susah sukarku, ada penebus.
keliling. Sahabat, nanti saya minta Ibu Paulus Widianto maju ke depan untuk pimpin dalam doa buat firman Tuhan sebentar. Sahabat, Tuhan ada sertamu. Sepeda motor, karena orang ini mengajak sepeda motoran, ya udah, saya ikut aja.
cuma lihat di ICU. Kemudian hari Jumat, hari Sabtu malam, si istri itu sempat berbicara dengan dia. Hari Minggunya si istri itu datang ke gereja dan dia ditanya oleh salah satu rekan gerejanya atau saudara seiman, bagaimana keadaan suamimu? Si ibu ini menjawab dengan senang, wah, kemarin saya sudah ngomong dengan suami saya. Padahal saudara, tidak berapa lama berita itu datang, bapak itu dipanggil oleh Tuhan. Apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, semua itu dalam kontrol Tuhan. Kalau mau bicara tentang medis, ya kemajuan yang begitu banyak tidak akan pernah bisa menghentikan, karena yang membuat hidup dan mati seseorang itu adalah Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-6. Saya pernah mendengar atau melihat cerita bagaimana seorang bapak, dia terkena kanker. Si bapak ini adalah seorang dokter, istrinya adalah seorang dokter, anaknya seorang dokter, keluarganya banyak juga dokter. Dia sendiri punya satu rumah sakit, dia berobat ke UMI. Kemudian dalam perawatan itu sampai pada ujungnya, dokter di UMI Singapura berkata, Pak, bapak kan dokter. Istrinya yang mengantar, kamu juga dokter. Di mana tahap itu, seingat saya sih, dia di kemo disuntik untuk menghentikan kankernya itu sampai 21 kali. Lalu si dokter di Singapura berkata, kali ini saya tidak lagi bisa nyuntik karena percuma. Semua penyakit atau kanker itu bukan hanya menyebar di satu tempat. Dari satu tempat disebutkan pindah ke tempat yang lain. Artinya apa? Bahwa kehidupan seseorang itu tidak ditentukan oleh karena dia seorang dokter, dia seorang apoteker, atau orang yang punya kedudukan, atau orang yang kuat seperti apapun. Karena pada akhirnya setiap kita itu harus menghadap Tuhan. Kita bersyukur kalau tadi diceritakan bagaimana Pak Hansen Hendrawan ini sempat dibimbing juga. Karena untuk masuk di dalam kerajaan sorga, firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Yohanes, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu luar biasa. Langit dan bumi boleh lenyap. Kata Lukas 21 ayat 33, kata Markus 13 ayat 31. Langit bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan tidak pernah lenyap. Ketika kita ada di tempat yang seperti ini, kita diingatkan bahwa satu ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Masalahnya apakah kita mau percaya kepada Tuhan atau tidak? Kalau Bapak Hendrawan mengambil keputusan dia percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah sediakan tempat, kata Yohanes 14, ayat 2 dan 3. Aku pergi ke satu tempat, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Di situ bukan hanya disediakan tempat begitu saja, saudara, tapi itu ada satu tempat yang luar biasa. Dalam bahasa Inggris dikatakan mansion. Mansion itu adalah sebuah rumah yang mewah luar biasa. Kalau hari-hari ini kita melihat dengan kemajuan teknologi, kemudian dengan banyak hal yang bisa dikerjakan oleh manusia, tempat itu menjadi sangat menyenangkan menurut mata. Tapi tidak akan pernah bisa menyamai tempat di dalam kerajaan surga. Kalau hari-hari ini di Surabaya terjadi banjir, di Jakarta itu ada satu tempat yang mewah juga, namanya Kelapa Gading, juga pernah mengalami banjir. Kalau kita mau bicara tentang di luar negeri seperti di Swiss, katanya aman. Ternyata dengan adanya COVID, kemudian dengan adanya teroris, mereka juga nggak aman-aman sekali. Artinya di seluruh dunia itu nggak ada tempat yang bisa menyamai kerajaan surga. Kalau satu orang percaya sampai kepada akhir, kata Matius dikatakan, dia akan masuk di dalam kerajaan surga karena selamat. Tidak ada nama lain, kata Kisah 4 ayat 12, yang bisa memberikan keselamatan kecuali di dalam nama Yesus. Apa yang tertulis dalam Alkitab harus kita perhatikan baik-baik. Kalau Pak Hansen Hendrawan ini diberi usia 73 tahun. Saya mengambil dalam Mazmur 90 ayat 10 berkata, manusia itu kalau hidup
ya 70 sampai 80 tahun. Lebih daripada itu sia-sia. Kadang orang sudah capek, sudah lelah dengan keadaan kehidupan di dunia. Memang dunia ini makin hari tidak ideal. Kenapa tidak ideal? Seolah-olah manusia itu akan digeser tempatnya dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Tapi di dalam kerajaan sorga, tadi dikatakan dalam Wahyu 21, tidak ada tangisan, tidak ada air mata, tidak ada lagi kesakitan. Di sorga itu yang ada sukacita. Kalau orang percaya kepada Tuhan dan dia masuk dalam kerajaan sorga, menikmatinya bukan cuma setahun, 10 tahun, atau 100 tahun, tapi selama-lamanya. Ketika orang ambil keputusan percaya kepada Tuhan, Yohanes 1:12 berkata, dia akan diangkat sebagai anak. Seorang anak, dia punya waris. Begitu juga kita sebagai rohani, anak-anak rohani di dalam Tuhan, kita punya waris. Di dalam kerajaan sorga, itu adalah hak saudara. Satu orang percaya kepada Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Usaha medis sudah dilakukan. Kalau Pak Unkoki tadi hari Kamis dioperasi itu setelah dioperasi, tindakan medis sudah dilakukan. Hari Jumat, hari Sabtu dikatakan pendarahan di otak sudah berhenti. Itu medis. Tapi lebih daripada itu, Tuhan yang menentukan kehidupan seseorang. Tadi sempat berbicara dengan satu saudara seiman. Ayahnya sakit, lalu ada orang yang berkata, coba dibawa ke bahasanya Meko atau Amerika. Di sana ada klinik yang dikatakan Mayo Clinic atau klinik yang luar biasa. Pertanyaan saya, apakah di Mayo Clinic itu tidak ada yang dinamakan kamar mayat? Saya yakin 100% walaupun saya belum pernah ke sana, pasti ada. Di Moni, apakah tidak ada kamar mayat? Ada, pasti. Di Pinang juga pasti ada kamar mayat. Kenapa? Karena kematian seseorang itu tidak bisa ditahan. Ibrani 9:27 berkata, satu kali orang pasti mati. Siapapun orang itu. Punya kedudukan, punya kepandaian, punya pengaruh, tidak akan pernah bisa menghentikan. Sebab itu dengan peristiwa ini kita belajar tentang akhir daripada kehidupan seseorang itu, apakah dia sudah percaya kepada Tuhan atau tidak. Kalau orang itu sudah percaya kepada Tuhan, ya kalau tadi sempat diceritakan pada waktu malam, kemudian Pak Gembala dan Bu Gembala berdoa bersama keluarga, ya udah, itu usaha yang bisa dilakukan. Kata udah itu bukan berarti kita menyerah, tapi kita memang betul-betul tahu kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali apa? Mendoakan bahwa dia percaya atau orang yang meninggal itu percaya kepada Tuhan. Setelah itu ya sudah, karena setiap kita pasti akan melewati sudah. Kehidupan kita di dunia, kata Yakobus seperti ulau. Yakobus pasal yang keempat. Ayat juga berkata kehidupan kita itu seperti ulau. Kalau Mazmur berkata kehidupan kita itu seperti kembang rumput. Pagi, mekar, sore, sudah hilang. Apakah kita sebagai orang-orang yang diberi kesempatan hidup di dunia ini sudah memakai kehidupan kita dengan baik? Dunia ini dengan perkara-perkara jasmani. Kehidupan di dunia ini cuma sementara, tapi kehidupan kita setelah kita mengalami kematian itu kekal untuk selama-lamanya. Kalau Pak Hendrawan sudah percaya kepada Tuhan, dia sudah punya satu tempat. Keluarga yang ditinggalkan satu desa muka, jangan terlalu berduka, karena ada janji firman Tuhan. Satu kali kelak, ketika orang itu percaya, kita akan berkumpul di satu tempat yang sangat luar biasa, yang tidak pernah bisa disamai oleh keindahan dunia ini. Orang-orang yang mengerti
Pengkhotbah 7 berkata, hendaknya dia memperhatikan hidupmu. Kehidupan kita di dunia sementara, tapi kehidupan kita di dalam kerajaan surga itu untuk kekal. Orang yang mengerti, dia tidak akan hidup sia-sia. Saya bacakan sebagai ayat yang penutup dua ayat sebelumnya. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikan. Ini kata-kata firman Tuhan, dan ini akan berlaku kekal. Langit bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan tidak pernah lenyap. Kita akan masuk dalam doa. Kalau saudara dapat kertas ini, kita nyanyikan lagu yang pertama. Nanti saya minta Bapak Yeri untuk di dalam doa. Jiwaku Tuhanku, jiwaku ialah Tuhan punya. Langkah hidupku yang menentukan, ku serahkan, ku serahkan. Sekilas Tuhan, apa yang sudah Engkau kerjakan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan, kami percaya bahwa setiap keluarga yang ditinggalkan Tuhan, boleh Tuhan dikuatkan Tuhan, boleh kembali diingatkan rencanamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, biar seluruh keluarga, seluruh teman-teman yang ditinggalkan boleh dihiburkan, boleh dikuatkan, dan kembali diingatkan Tuhan akan setiap rencanamu, agar setiap kami boleh berjaga-jaga Tuhan, bersiap Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati semua yang sudah melayani pada siang hari ini. Tuhan sudah memberkati setiap acara yang diadakan, setiap acara-acara penghiburan, biar semua acara ini betul-betul Tuhan untuk menguatkan dan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah upacara penutupan peti sampai di sini. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Agus. Iya, baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada hambanya yang telah memimpin, jangan ibadah tutup peti buat almarhum terkasih Bapak Hansen Hendrawan pada kesempatan siang hari ini. Dan juga kami sampaikan terima kasih atas segala dukungan yang telah Bapak berikan di dalam acara penutupan peti di tempat ini. Dan sekali lagi kami memberikan kesempatan terlebih dahulu buat keluarga inti, dimulai dari istri, anak, menantu, cucu, dilanjutkan bahkan keluarga dari pihak istri, seluruh teman, famili, ataupun para tamu yang boleh hadir untuk kita boleh bersama-sama memberikan tanda kasih dengan pemberian pergi minyak wangi. Kami persilakan.
Dan sekali lagi untuk lembar pujian yang Bapak Ibu pegang, mohon kiranya bisa dikumpulkan untuk kita pergunakan di dalam acara ibadah penghiburan yang akan diadakan pemberkatan jenazah dari almarhum Bapak Hansen Hendrawan. Atas segala perhatian yang kami sampaikan, terima kasih semua jemaat. Bisa bergantian, bisa kajian sampai mengenai bagian buka wajah dari almarhum. Saudara-saudara dari almarhum, kami persilakan. Mohon untuk kita boleh bersama-sama mendekat dulu, beri pergantian, memberikan tanda kasih. Sebagai itu permohonan yang terakhir kali kepada beliau almarhum, sebelum beri jenazah dari almarhum terkasih, Bapak Hansen Hendrawan ini kita tutup nantinya. Keluarga dari pihak istri, kami persilakan untuk kita boleh bersama-sama mendekat untuk memberikan tanda kasih kepada almarhum yang memberikan cinta. Seluruh teman-teman dari gereja, Tuhan yang berhadir, sebelum dilanjutkan teman-teman kantor dari almarhum Bapak Hansen Hendrawan juga yang bersama-sama memberikan tanda kasih dengan memberikan pujian secara berdiri. Kami persilakan teman-teman dari gereja. Baik, kami berikan kesempatan dulu. Kita boleh bersama-sama mendekat maju ke depan untuk memberikan tanda kasih sambil terakhir kali almarhum sebelum peti ini kita tutup. Kami bersama. Dan sambil Bapak Ibu sudah sekalian memberikan tanda kasih dan kepercayaan yang mau ini bisa sampaikan untuk ibadah penghiburan besok Kamis tanggal 4 Mei 2023 akan dimulai pada pukul 18.30 atau jam 6:30 malam. Mohon maaf, ada perubahan untuk ibadah penghiburan besok akan dimulai pada pukul 7 malam atau jam 19.00. Silakan teman-teman dari almarhum, seluruh pemilik malam yang berhadir yang juga akan bersama-sama memberikan tanda kasih hingga pemberian penjenak aspek bentuk penghormatan yang terakhir kali kepada almarhum Bapak Hansen Hendrawan. Semua bisa bergantian memberikan masuk ke depan yang diusahakan sehingga bersama-sama memberikan tanda kasih dan penjenak kami jangan sampai mengenai akhir atau wajah. Dari Allah, mohon kiranya bisa keluar.
setelah ini, kalau sudah selesai semua memberikan tanda kasih dengan pemberian presiden waktu almarhum, tapi keluarga atau orang yang tadi belum sempat mengambil foto juga kami berikan kesempatan. Mohon nantinya bisa mendapat cobaan dan sama-sama diundang kalau tidak boleh mengambil posisi di sekitar jenazah dari almarhum Bapak dan sebelumnya. Apakah masih ada lagi dari Bapak Ibu saudara sekalian yang belum memberikan tanda kasih dengan cemnya wangi kepada almarhum? Bila mana masih ada, kami persilakan dulu, mohon kiranya bisa memberikan maju ke depan. Baik, kami persilakan dulu. Boleh memberikan bersama-sama. Bisa mengambil posisi dekat di sekeliling dari jenazah almarhum terkasih Bapak Hansen Hendrawan. Seluruh pandangannya bersama-sama, semuanya bisa menarik ke kamera, lihat ke depan.
dan persahabatan bisa kembali dulu. Dan apakah masih ada lagi? Mungkin dari kerabat ataupun family yang belum sempat melaksanakan doa, kami berikan kesempatan dulu, mohon kita bisa mendapat waktu ke depan. Oke, karena kami persilakan. Thank you.
bawah, taruh bawah ya.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ya, Bu. Thank you.